astagfirullahaladzim. Allah. Jaga mata, Jak. Astagfirullahaladzim. Aurat. Kenapa sih, Jak? Orang udah jauh tuh cewek. Bukan cewek, Jak. Tapi itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Pagi-pagi, sadar pagi. Daripada dia? Eh, Jang, ya aku sama kita. Aku juga bawa nih buat sendiri. Eh, Jang, aku kalian tegaknya tuh, Jang. Oh, aku bawa juga ya. Maluin banget sih. Duluan ya, Jang, ya. Kamu malam-malam gini belum tidur, Nek? Belum, Nek. Nek, gimana sih caranya bedain ikan itu udah tidur apa belum? Oh, kalau itu sih belum tidur, Jang. Loh, ini tuh dari mana? Kalau ikan itu ngorok, berarti dia udah tidur. Sini, Nenek kasih lihat. Ya. Tuh. Nih, kalau ikan ngorok, berarti dia tidur. Loh, Nenek. Alhamdulillah ya, Kek. Akhirnya kita punya kerbau juga. Iya, kakek juga senang, Nek. Kakek, Nenek mau cobain dong. Aduh, jangan, Nek, berat. Ya udah deh, ayo. Boleh ya? Iya, ya deh. Ye! Ayo. Sini. Waduh, Nenek ternyata benar-benar hebat loh. Maksud Nenek gantian nama kakek, bukan nama kebonnya. Apa Nenek? Kebonnya kan kasihan kecapean tuh. Ayo jalan-jalan dong. Papa yang nikah ini atlet ya? Iya, Mah. Dia itu atlet lompat jauh. Baru dapat medali emas, langsung nikah. Oh, atlet lompat jauh, toh. Pak, besok-besok kalau ada teman papa yang atlet mau nikah lagi, Mama jangan diajak ya. Nah, apa sih, Mah? Abis, mau salaman aja, harus ngelewatin yang beginian. Lanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Mengajar anak-anak. Dan, kita ke rumah sakit ya. Selamat siang, Bu. Maaf, Bu. Ini keadaan darurat. Begini, Bu. Saya mau jemput Ojan sekarang. Tadi saya habis kecelakaan. Saya, ibunya, dan kakaknya kecelakaan. Nah, kakak dan ibunya sekarang di rumah sakit. Saya kemari mau jemput Ojan supaya ke sana. Iya, Pak. Tapi, Bapak nggak apa-apa? Saya sih tidak apa-apa, Bu. Saya cuma mau jemput Ojan aja nih sekarang, Bu. Iya, Pak. Bapak boleh jemput Ojan sekarang. Tapi, Bapak bener nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Bu. Ayo, Pak, kalau gitu, itu kaki siapa? Mana? Itu! Itu! Kaki itu! Aduh! Kaki itu! Ah, kaki itu!
biar ini Jopi nanti gampang sama kakek. Oh gitu, iya kakek pinter, iya pinter, iya pinter. Ini kakek malu tahu itu. Ya udah, ayo, ayo, ayo. Jopi, naik bis itu enak juga ya. Iya kek. Eh, nenek tetap dapat tempat duduk kan kek? Nenek dapat tempat duduk kok tuh. Oh. Konsentrasi, tatap pada kakek. Bubar, 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 dong. Wah, kakek hebat, bisa membuat mereka bubar. Bukan kakek yang hebat, tapi tuh ada polisi. Aja. Kenapa sih, Ma? Manyun melulu, marah melulu. Kalau Mama tahu yang nikah itu tentara, mendingan Mama gak usah ikut. Emang kalau yang nikah tentara, kenapa? Aduh, Papa, masa mau salaman aja harus begini sih, Pak? Pak. Ya. Jan berangkatnya numpang sama pacarnya Mbak Siti aja ya. Kebetulan pacar Mbak Siti ada di depan sudah nunggu. Nanti Den Ojan dianterin sampai sekolah, oke? Okay? Ya? Ayo, udah, ayo juga. Dah, ya berangkat yuk. Duh, ini topinya jatuh. Ya. Den Ojan, hati-hati ya. Ah, tahu gini sih, dengan Ojan jalan kaki deh. Ya, nggak apa-apa, Bang. Tetep ya, Den Ojan. Ya, pokoknya tak antar sampai depan kelas, sayang. Bisa kemana sih? Lama banget mau ke masjid, ah. Pake, cepetan, aku merokok. Kita dulu jalan, yuk kita ke masjid, yuk. Aduh, pake. Apa sih? Ini muka udah lecek, kenapa pakai baju lecek juga kayak gini, kumel gini, kakek. Jadi harus gimana? Mau tahu? Kakek sekarang ganti baju yang putih yang bagus ya, kan mau ke masjid ya? Tidak, tuh bajunya. Apa sih nenek? Apa punya baju pengantin? Ayo suruh putih bagus, ini putih bagus.